Hola. Situ Bu. Iya, tahan ya, Bu. Oke. Tahan, Bu. Cuma 10 rak, tapi berkali-kali nih. Oh, sudah. Makanya saya pasang CCTV. Karena sudah sering ya, Pak? Sering. Saya dapat ini anunya, gambarnya itu orang. Kemarin saya dapat info dari teman, diambil juga terusnya 10 rak di sana, sekitar 100 meter dari sini. Oh, kios juga sepertinya. Pernah sama yang ini. Oh. Pak, itu sekitaran jam berapa, Pak, kejadiannya? Itu reaksinya itu di sini, rata-rata itu. Mau sembahyang maghrib orang. Oh, mau sholat maghrib ya? Sholat maghrib. Saat lengah begitu ya, Pak? Sholat maghrib nggak bisa ditunda-tunda, toh? Ya, ada situ reaksi. Tapi Pak, pada saat pelaku mengambil telur, memang orang di dalam sini kemana itu, Pak? Dia cuma dalam situ. Dia pakai benda. Oh. Lagi di dalam itu ya? Benda nggak lihat ya, Pak? Iya. Oh. Nah itu kemarin itu anak itu begitulah. Berapa orang, Pak? Berapa orang? Dua orang. Naik apa, Pak? Naik motor. Oh. Dia bagaimana ceritanya dia langsung ambil, Pak? Ada tuh di lunya tuh, ada tuh di rekamannya tuh dia langsung ambil ya, Pak. Dia langsung begini saja. Iya. Langsung ambil dia. Makanya langsung. Sekarang itu saya kasih info sama teman-teman penjual telur. Kalau ada itu pengunjung telur tidak diikat telurnya itu telur bermasalah itu. Oh. Tidak mungkin itu telur jual orang telurnya tidak ada ikat. Iya ya. Makanya sekarang itu kasih teman-teman semua penjual telur. Apa nih kalau ada mulai itu pak motor, mobil motor, mobil telur, nah tidak ada ikat telurnya, baru itu telur bermasalah itu. Oh, iya. Kenapa bisa tidak diikat? Yeah. Toh, karena rata-rata itu orang beli telur di kakek pernah bawa. Yeah. Nah. Yeah. Pak ada berapa itu 10, kalau 10 rak itu berapa butir itu pak? 310. Kerugiannya berapa itu pak? Berapa sih pak itu? Cuma berkali-kali. Cuma berkali-kali ya. Sekarang harga telur satu rak berapa pak? Sekarang incarannya itu dari segi besarnya di kalau besar telur 45, kalau besar di atasnya kalau mau kecil telur di bawahnya itu. Tapi sekarang gimana harga telur pak? Mahal juga ya? Standar sekarang. Oh, standar. Pak ini telur dalam sebulan murah, pak ini dalam sebulan sudah berapa kali terjadi kehilangan telur di sini pak? Kalau di sini 3 kali per sebulan sih. 3 kali ya? Pak ini kan banyak pencurian telur di sini pak. Itu resah ya bagi pedagang telur atau gimana pak? Kalau menurut kita pak, resah ya dengan kejadian ini. Resah dirugikan ya pak dengan kejadian ini. Resah ya bagi pedagang ya aksi pencurian pasti gini. Pak itu kena kan begini pak, banyak teman-teman saya kan agen telur di sini ya. Banyak teman-teman kuantarkan telur, dia bilang hilang telurku pak Haji, gimana bisa hilang, bilang di sini ku simpan saya masuk mau masak apa keluar nggak ada telur. Ini bikin resah, ini ya. Bikin resah juga ya pak ya. Pak sudah dilakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.